Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan mama di dapur Thomas Cherry. Semoga ibu-ibu dan teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu dan teman-teman, kali ini mama mau bikin sambal goreng krecek. Dan ini mama sudah punya bahan-bahannya. Ini sudah ada 2 bungkus kerupuk kulit, santan, dan ini bumbu yang akan dihaluskan. Bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai merah. Cabai merahnya ini sudah di mama rebus ya ibu-ibu. Dan ini bumbu tambahannya, cabai rawit bungkul, lengkoas, daun salam, garam, gula merah, kaldu bubuk. Sekarang kita haluskan semua bumbu-bumbunya. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, kita masukkan semua. Tambahkan air secukupnya. Sekarang kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbunya. Kita masukkan lengkoas dan daun salamnya. Kita tumis sampai bumbunya matang dan tanek. Ini bumbunya sudah mengeluarkan minyak. Ini tandanya bumbunya sudah matang, sudah tanek. Kita masukkan garam, kaldu bubuk, gula merah, cabai rawit. Kita masukkan semua. Kita aduk-aduk biar tercampur rata. Lalu kita masukkan santan kentalnya. Kita aduk-aduk sampai santan kentalnya mendidih. Baru kita masukkan kerupuk kulitnya. Ini santannya sudah mendidih. Kita masukkan kerupuk kulitnya. Kita aduk-aduk sampai kerupuk kulitnya lembek. Maaf ya ibu-ibu, kerupuk kulitnya adanya yang panjang-panjang, mama nggak nemu yang kotak-kotak. Kita masak sampai santannya menyusut dan sambal kreceknya matang. Jangan lupa untuk dicicip-cicip ya ibu-ibu, biar pas rasanya. Kalau sekiranya kurang garam, gula bisa ditambahkan. Ini bisa icip-icip, rasanya ini pas, enak banget. Sambal krecek sudah matang, tinggal kita matikan kompornya dan siap disajikan. Ibu-ibu dan teman-teman, ini sambal kreceknya sudah jadi. Ini untuk pendamping gudeg, dan untuk resep gudegnya udah mama share resepnya. Ini benar-benar enak banget, pedas, manis, gurih, pokoknya benar-benar indulita. Dan monggo silakan ibu-ibu dan teman-teman untuk mencoba sambal krecek resep dari dapur Thomas Cherry. Ibu-ibu dan teman-teman silakan untuk mencobanya. Ini benar-benar enak banget, mantul pol. Terima kasih sudah menonton video mama kali ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa ya ibu-ibu dan teman-teman semuanya, untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum. Dadah.